Gus. Yes. Ini kurang nyiksa apa lagi, Gus? Ya, udah malam-malem, masuk ke jalan-jalan kayak gini ya. Ya. Itu namanya jalan apa itu? Ini namanya Gang Gigit Hari. Kalau di depan itu jalannya Uluwatu 1. Nah, tapi kita ke sini mau hunting plang anu. Plang namanya dulu. Coba cari. Plang namanya dulu. Nah. Enggak ada ya. Jadi ada. Jadi di sini katanya ada kulineran yang legend ya. Tapi viral. Tapi yang pasti enggak ada plang namanya. Enggak ada ya. Ini mungkin dia masuk. Nah, coba. Nah, coba tes. Beneran enggak ada. Ini plang namanya aja enggak ada. Ya. Tapi tempatnya masuk gini ya. Enggak. Rame banget loh. Lu kayak gini tempatnya. Lu. Coba Gus, cek Gus. Ini jualan apa sih di dalamnya ini? Coba cek ya. Nah, ini ya. Ini sekarang kita akhirnya sampai di warungnya Bu Rival. Nah, ini. Ini kalau kamu pengen tahu kuliner hidden gem di daerah. Napa ini namanya, Bu? Jimbaran. Jimbaran ya? Nah, di Jimbaran. Jadi ini jualannya di dalam rumah. Dalam rumah ya? Ya. Tapi yang nyari kayak gini. Ini katanya bener, Bu. Ini tempatnya legend. Udah lama jualan. Sudah 27 tahun, Gus. Kurang legend apa, Gus? Tapi jualannya nasi kuning gini aja, Bu. Nasi kuning sama nasi putih. Oh, nasi kuning, nasi putih. Berapa, Bu, satu porsi, Bu? Paling murah. Paling murah. 5.000. Oh, 5.000 bisa ya. Tapi udah dapat menu yang selengkap ini juga walaupun 5.000. Oh, kalau 10.000 baru lengkap ya. Jangan disamain kayak nasi jinggong. Wih, ini dulu. Tapi nasinya juga. Kalau ini harga berapa, Bu? Bikinin yang anu, Bu, yang istimewir, Bu. Soalnya kan kita ya. Kita kan jauh-jauh dari desa soalnya ini, Bu. Biar enggak rugi nyobain kuliner yang katanya legend dan blusukan tapi dicari orang, Gus ya. Ini bukanya dari jam berapa, Bu? Nah, jam 12 sampai jam? Sampai jam 6. Wih, istimewa. Apa aja, Bu? Yang paling banyak dicari sama orang ini apa aja, Bu, menunya? Nasi kuningnya. Nasi kuning. Ini ya, lauknya? Ya, ini. Buka ini ya. Sederhana, simple, tapi banyak yang nyari. Ya. Nah, kalau ini apanya, Bu? Sambelnya ya? Iya. Sambelnya ini katanya yang jadi ciri khasnya di sini, Bu ya. Ini yang banyak dicari ya. Ini sambelnya. Gus. Iya. Ini ya. Ini kuliner yang salah satu yang paling agak nyiksa dikit ya. Agak nyiksa. Nyiksa soalnya ya ini nyarinya harus masuk gang, tidak ada plangnya, iya. Dan juga bukanya tengah malam lagi. Nah, 12. Tapi, Bu, biasanya habisnya jam berapa, Bu? Tutupnya jam berapa, Bu? Malam ini jam 4 lagi. Oh, iya. Jadi, ini satu porsi kayak gini harganya berapa tadi? 10.000 ya, 10.000. Tapi menunya udah dapat sekomplit ini ya. Nah, lauknya melimpah banget. Kalau di absen ini enggak selesai-selesai, Bu ya. Iya, ini mending langsung tes aja lah. Tapi yang lebih bikin istimewa lagi, walaupun nyelempit, walaupun masuk gang, tapi ya yang nyari ya, aduh. Iya, makanya istimewa ini. Tes, Gus, apa yang paling pengen kamu coba pertama, Gus? Kata ibunya yang di sini yang katanya spesial kan sambalnya. Sambal. Coba tes ya, saya. Ini istimewa. Seret. Ya, Mbak. Kita kasih rating 10/10. Wah, baru sambalnya tok ya. Baru sambalnya tok 10 ya. Keren. Istimewa. Nikmat banget. Nikmat banget ya. Nyobain satu-satu. Ya, itu satu. Tempenya. Tempe. Seret. Ya, Mbak. Asli. Tapi kalau tangan-tangan legend itu susah. Iya, 27 tahun jualan di dalam gang ya. Shred. Ini ayam kuningnya ya. Oh iya. Ini gara-gara nasinya kuning jadi ayamnya kamuflase. Saru ya. Kamuflase. Iya, mana syutingnya gelap-gelapan lagi ya. Jadi sekangguin ya. Cobain ayam yang bumbu merahnya. Sudah. Shred. Mantap. Sumpah ini. Ngangenin. Terakhir mie. Oh iya, mie. Shred. Baru
Kalau udah diabsen semua gini baru dicampur ya, diaduk-aduk ya. Tapi akhirnya ini dari tadi syuting di sini yang datang yang beli ngalir. Iya. Apa itu? Sambal sama nasinya masih anu ya, masih berasap ya. Kelihatan. Wih, masih berasap loh. Seret. Suapan ketiga langsung tarikin semua. Wih. Ini suapan keberapa ini? Baru pertama. Pertama. Oh, baru pertama tadi. Iya, ini kan yang dicampur sama. Oh iya 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 iya. Seret. Ya bang. Tertantang banget sama sambalnya. Oh iya sambalnya ya, tes ya. Shred. Lu. Sambalnya nih. Sambal ya. Shred. Terus lo janji? Iya iya iya. Langsung tes. Rating. 12,5. Wih 12,5 ya. Dari 10 langsung meloncat 12,5 ya. Tapi memang ya Pak, mau nyacat gimana lagi Gus, wong udah harganya murah, porsinya melimpah, menunya banyak. Ya enggak ada celah ya, Gus. Dan ibunya pun ramah. Iya, enggak ada celah. Shred. Dari segi timpinya itu aduh. Katanya pengen bungkus Pak pulang. Wis. Buat sarapan ya, buat sarapan. Iya. Apalagi suasana makannya ya. Enak suasana makannya ya. Enak ya. Bareng-bareng sama orang ya. Sebenarnya bisa di belakang. Iya, ini baru di belakang, belum lihat yang di depannya kita, Gus ya. Tapi takut mengganggu ya. Orang yang ngobrol kan. Iya. Kasih lihat yang di belakang, ini di depannya. Pun enggak bisa ya. Kameranya beda kamera. Shred. Ya bang. Nah, jadi depan belakang ini keri. Shred. Kebobolin sama ibunya. Karena sambalnya kurang. Oh sambal kurang. Oh nambah. Oh iya nambah. Bu nambah sambal boleh bu? Nambah sambal boleh. Boleh. Oh langsung nambah dari pancinya ya. Langsung dari sini. Iya. Pak tes. Berani pedes. Oh ya. Shit. Yo tes. Gitu. Ini lo kayak cover api. Lanjut ya. Sambal udah ada nambah. Lagi ya. Sambal part kedua. Ini walaupun menunya cuma simpel, cuma nasi kuning gini toh. Ya, wis. Tapi karena legendnya, karena blusukannya itu yang wajib anu ya, dijelasin ya. Sama suasana ramai di tengah malamnya ini loh. Pecah di depan terus belum yang datang ini terus ngalir gak berhenti. Istimewa pokoknya. Shred. Pokoknya wajib ya, wajib coba ini salah satu kuliner paling legend, paling hidden game di Bali ya. Nggak ada plangnya, itu yang paling unik. Dari depan nggak ada. Aku nggak berani banyak komen. Karena ini nggak ada minusnya. Dapatnya plus semua. Iya. Duh. Kuli nggak ada terus. Shred. Enak. Yakin habis nih? Ini udah dikit. Oh iya, udah dikit ya. Sekarang ganti suasana ya. Makan malam di Grand River kalau apa namanya? Kalau tambah malam. Tambah malam apa tambah subuh jadinya ya? Malam hampir ke subuh. Nah, jadi suasana jadi kayak gini ya. Nah, ini udah detik-detik terakhir ya. Detik-detik terakhir karena semakin subuh semakin ramai. Ini jam berapa ya? Jam 2 Gus ya? Jam berapa pagi ya? Setengah 2 kayaknya. Iya, lebih. Hampir jam 2.
Semakin subuh semakin ramai, jadi kita akhiri dulu. Nasi juga mau habis ya. Ya. Pokoknya wajib cobain ini ya. Nasi Men Rival ya. Benar. Ya, thanks for watching. Jangan lupa, sekian terus kuliner. Betul.